Pak Ari ini ada musyawarah kota. Nah, boleh diceritain nggak ini rangkaian kegiatannya apa aja, Pak? Baik, musyawarah kota ini merupakan kegiatan taekwondo yang dilakukan 4 tahun sekali, yang tujuannya untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya 2019-2023, sekaligus memilih calon ketua yang baru di pengurusan 2023-2027. Oke, untuk di Tanjung Pinang sendiri ini udah periode yang keberapa? Kalau bagi saya ya ini yang terakhir, karena di dalam anggaran dasar dan rumah tangga taekwondo kita bahwa kepengurusan tidak boleh lebih dari 2 periode. Sehingga di pengurusan ini nanti kita akan memilih pengurus yang baru selain pengurus-pengurus yang lain. Oke, harapan kedepannya apa nih, Pak? Harapan kedepan ya tentunya kami berharap taekwondo Indonesia khususnya Kota Tanjung Pinang dapat terus berkiprah untuk memajukan olahraga, khususnya olahraga prestasi taekwondo di Kota Tanjung Pinang. Kemudian kami juga berharap taekwondo itu lebih bermasyarakat, lebih familiar, kemudian bisa dilibatkan di O2SN ya. O2SN, karena memang sampai saat ini kita belum dilibatkan di O2SN dan juga di Popda. Itu memang target kita. Sejauh ini atlet kita menjabat itu nggak sampai 100 orang, tapi alhamdulillah sekarang ini hampir 1000 orang. Dengan adanya 4 klub yang ada di Kota Tanjung Pinang. Tapi untuk perlombaan atlet-atlet kita sendiri udah sampai mana tuh, Pak? Untuk internasional sudah ada, Pak? Kalau internasional juga ada event-event, kemudian regional sudah pernah kita ikuti, kemudian nasional juga ada, PON dan sebagainya. Jadi kita tetap bukan hanya berlatih tapi juga mengajak mereka untuk berkompetensi sehingga nanti itu akan mematangkan mereka, melatih mental mereka untuk tampil berani. Ya, saya Sabamdim Irwan, penyandang dan Pat Kukiwon Taekwondo Indonesia. Pengurusan Taekwondo Kota Tanjung Pinang di periode pertama tahun 2015 sampai 2019 di bawah kepemimpinan Bapak Riono sangat luar biasa sekali peningkatannya, dari atlet atau murid taekwondo yang jumlahnya belasan sudah nyampe ratusan. Selanjutnya di periode kedua di tahun 2019 sampai tahun 2023 kali ini makin meningkat lagi sampai ribuan atlet, dan untuk prestasi banyak atlet tingkat nasional bahkan internasional untuk taekwondo Tanjung Pinang, dan untuk karir alhamdulillah juga bisa banyak murid taekwondo yang diterima di kedinasan baik di TNI Polri maupun di instansi seperti Kemenkumham, Kejaksaan. Banyak atlet Tanjung Pinang yang sudah menorehkan prestasi di situ. Untuk di tahun ini apa nih, Pak? Mungkin capaian yang saat ini akan dilakukan? Capaian kali ini ya tentunya kita akan mematangkan untuk atlet Tanjung Pinang tingkat nasional ke Prapon yang akan berlangsung. Mudah-mudahan ada yang lolos untuk seleksi sehingga bisa masuk ke PON. Kalau untuk tingkat wilayah, banyak sekali atlet Tanjung Pinang yang sudah menjuarai tingkat wilayah Sumatera. Bang Joni, mungkin ini dengan amanah yang baru sebagai pengurus Kota Taekwondo Indonesia, gimana di Kota Tanjung Pinang? Kedepannya masih banyak yang harus kita lakukan untuk melanjutkan apa program yang kepemimpinan sebelumnya. Masih banyak kendala kita di Tanjung Pinang untuk dibenahi, termasuk salah satunya ya pengembangan dari atlet yang kita bina dari kecil yang sekarang telah mencapai sabuk hitam. Mereka sudah memiliki sertifikat sebagai pelatih dan juga sebagai wasit. Nah itu, tapi jumlahnya masih terbatas. Untuk kita sendiri melakukan kejuaraan di Tanjung Pinang itu masih tergantung ke provinsi.
yang dalam hal ini, dalam kepengurusan baru ini, kita akan lebih kompak lagi memberi dorongan ke provinsi untuk aktif setiap tahun mengadakan program-program yang bisa mengembangkan sumber daya terutamanya di taekwondo ini. Karena kita masih kekurangan pelatih ataupun penyelarasan teknik yang kita dapatkan yang dari Jakarta atau perkembangan aturan pertandingan yang semakin tahun ya semakin canggih, semakin banyak variasinya. Nah, dalam hal ini memang pengurusan lama telah banyak membantu dan kedepannya juga akan dilanjutkan hal-hal yang bagus ini. Dan beberapa kendala lagi yang kita akan perbaiki kedepannya supaya taekwondo Tanjung Pinang lebih maju. Oke. Itu aja. Tapi kalau untuk dari Bang Juni sendiri atau inovasi apa nih yang bakal Abang lakuin untuk Pemkot Tanjung Pinang? Ya, saya kira juga melanjutkan sebelumnya bahwa akan melatih pengurus-pengurus dan pelatih yang berkualitas untuk mendapatkan atlet-atlet yang kedepannya kita bisa berprestasi khususnya untuk Tanjung Pinang dan umumnya ya untuk Kepri. Dan memang pada saat ini kita sudah memiliki atlet walaupun masih dalam kata terbatas, tapi jauh prestasi yang bisa kita mampu dapatkan beberapa atlet misalnya ke kejuaraan wilayah, kejuruan wilayah nasional. Seleksinya itu di Medan dan kita juga meloloskan beberapa orang. Ada 3 yang bisa akan ikut ke kejurnas di Jakarta, kalau nggak salah itu akan berikut di kejurwil nasional. Nah, seperti hal-hal seperti inilah yang akan kita kembang, kita akan mendorong atlet-atlet Tanjung Pinang untuk bisa berprestasi dan berani mengambil resiko untuk berlatih lebih keras lagi untuk menghasilkan prestasi. Tapi kan tadi Bang Juni sempat mengatakan ada beberapa kendala. Nah, ya. Dari Bang Juni sendiri ini kedepannya seperti apa nih rencana Bang Juni untuk menyelesaikan kendala-kendala yang hari ini ada? Ya, untuk kendala ini kita akan berusaha push di sini dengan pengurusan yang baru ini. Kita akan kirimkan atlet-atlet kita ke Batam dan juga kita akan mengadakan coaching clinic mungkin lebih rutin lagi. Kita akan usahakan setiap tahun untuk mendapatkan pelatih-pelatih yang berkualitas yang nanti akan melatih atlet-atlet kita. Dan juga ya secara aktif kita akan mengirimkan atlet-atlet untuk mengikuti kejuaraan yang ada. Satu sebagai juga pengalaman dan dua untuk mengejar prestasi. Oke, baik. Oke. Makasih banyak Bang Joni. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan atlet taekwondo dari Kota Tanjung Pinang dan Kepri nih. Ada Kak, siapa Kak? Kak Sekar sama Dika. Sama Dika. Bang Dika ya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Sekar ini udah ikut jadi taekwondo dari tahun berapa nih Kak? Jadi saya udah ikut taekwondo itu dari TK, jadi TK. Terus datang ke Tanjung Pinang, ini udah ikut PPLP. Saya kebetulan masuk PPLP 3 kali, jadi PPLP waktu saya SMP. Kemudian itu SMP saya ikut kejurnas di Banten pertama kali untuk masuk nasional. Didukung juga dengan pengurus Kota Tanjung Pinang didukung untuk ikut kejurnas. Kemudian di SMA-nya juga saya ikut PPLP, itu kejurnas di Lombok waktu itu. Saya juga ikut Lombok, itu dapat 10 besar untuk POMSE. Juga saya ikut kirugi, POMSE itu untuk teknik, kirugi itu untuk sparringnya. Kemudian saya terakhir ini, saya udah kuliah sekarang, juga udah menyandang sabuk dan 3 hitam. Dari IMOGI saya mewakili kampus saya juga, dari klub IMOGI mewakili kampus saya Undrika ke jenjang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Sumatera Barat. Berarti prestasinya memang sudah banyak banget nih ya di dalam dunia taekwondo. Nah, dengan hari ini nih ada musyawarah kota, gimana nih tanggapannya terkait kegiatan hari ini? Saya sangat berharap dengan ada musyawarah kota Tanjung kota ini dengan pengurus yang baru, saya berharap banget kegiatan-kegiatan yang akan diusung dengan pengurus baru ini bisa membawa bisa mendukung kami para atlet untuk bisa berkarya lagi, untuk berprestasi lagi, terutama atlet-atlet yang masih muda, yang masih ada banyak jenjang. Saya berharap banget mereka bisa didukung penuh dengan pengurus baru untuk tingkat-tingkat nasional, khususnya mungkin internasional juga.
saya sangat berharap. Nah, kalau untuk Kak Sekar sendiri ke depannya apa nih Kak, capaian yang saat ini masih dikejar? Saya kebetulan ingin, saya sekarang udah jadi pelatih, jadi ingin melatih murid-murid agar bisa lebih daripada saya prestasinya. Saya ingin berharapnya mereka lebih besar lagi. Oke, thank you Kak Sekar. Nah, kalau sama Bang Dika sendiri udah ikut taekwondo dari tahun berapa nih? Kalau dari saya ikut dari kelas 2 SD 2015. Dari situ saya terus mengikuti ujian-ujian untuk menaikkan sabu. Ada pertandingan, saya selalu ikut. Sebenarnya untuk melatih mental saya dan menambah teknik saya dan prestasi saya. Tadi kalau misalnya Kak Sekar sendiri kan PPL ya Kak ya? PPL. Nah kalau misalnya Bang Dika sendiri apakah ikut juga tuh gimana nih dalam? Sejauh ini belum, karena belum ada rezeki ya. Tapi akan terus dicoba untuk bisa masuk ke situ. Oke, nah lalu dengan adanya Muskot Kota Tanjung Pinang hari ini, apa nih harapan kedepannya? Semoga bisa memajukan lagi taekwondo Tanjung Pinang dan bertambah banyak atlet yang ada di Tanjung Pinang. Oke, tapi kalau misalnya untuk capaian dari Bang Dika sendiri ini yang pengen dicapai atau dikejar di dalam tahun ini atau mungkin tahun kedepannya apa? Di tahun ini saya insya Allah akan mengikuti kejurnas dan berharap bisa mendapatkan membawa medali ke Tanjung Pinang. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, tahun depan saya akan mengejar POMNAS, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Tahun berikutnya lagi kejur PRAPON. Kalau bisa sakit SEA Games. Oke, baik. Sukses selalu untuk Kak Sekar dan Bang Dika. Terima kasih banyak. Abang dengan siapa, Bang? Saya Lukman. Sabum Lukman, ya. Sabum Lukman. Sabum itu kalau di taekwondo sebagai coach atau pelatih ya, Bang? Benar? Iya, Sabum itu pelatih kalau di taekwondo. Biasanya disebut official juga. Oke, kalau untuk Abang sendiri saat ini murid-murid yang Abang latih ada berapa banyak nih, Bang? Yang saya latih itu ada beberapa dojang. Kami kebetulan ada dojang induk, ada beberapa dojang yang... Mungkin boleh dijelasin dojang itu apa? Dojang itu tempat latihan. Oh, klub, tempat bisa disebut latihan. Klub. Jadi... Saya kebetulan di Imogi, ada berapa, ada pelatih lain juga yang mewakili klub yang lain seperti Alkafi, itu juga ada. Dan itu beda pelatih, beda klub. Cuma tetap kita di bawah PBTI, semuanya pengurus besar taekwondo Indonesia. Jadi kalau seperti Sekar yang jelaskan tadi, Sekar sama Dika, itu kalau kita berangkat membawa nama kota, biasanya dari Pengkor udah digabungin jadi satu. Oke. Okay. Contohnya misalkan dibawa beberapa orang dari berapa klub, nah itu dipilih untuk satu orang untuk official yang menemani mereka berangkat ke, seperti kemarin ke Kajati, kejuaraan Kajati Pekanbaru, dan juga di Medan juga ada kejurwil. Tapi dengan bergabung dengan Pengkot ya, Bang, tadi? Pengkot, pengurus. Oke, pengurus kota ini, dukungan seperti apa, Bang? Dukungan seperti apa sih, Bang, yang diberikan Pengkot sendiri untuk para atlet ini? Yang Abang rasakan sebagai seorang pelatih? Oh, yang saya rasakan sebagai pelatih, uang binaan juga ada dari Pengkot untuk atlet. Kalau pelatih, biasanya semuanya bakal kemungkinan ditanggung semuanya. Jadi, kami tidak merasa kebingungan di saat di tempat seperti kemarin di Medan, bantuan dari Pengkot itu luar biasa, dari semuanya lengkap, jadinya uang binaan juga ada dari Pengkot. Nah lalu dengan hari ini kan pemilihan pengurus baru nih, apa nih harapan Abang sendiri ke depannya? Harapan saya semoga di pengurusan yang baru ini lebih memiliki inovasi ya, karena ada beberapa hal yang mungkin yang belum kesampaian untuk kita semua, semuanya pelatih, semua pengurus juga pengennya ada sesuatu untuk meningkatkan taekwondo Tanjung Pinang. Semoga di tahun berikutnya, pengurusan berikutnya di Muskot ini kita ada peningkatan untuk taekwondo dari atlet ataupun pelatih-pelatih dibanyakin lagi. Dulu yang sabu hitam hanya ada beberapa seperti Sabum Firman, Sabum Sekar, saya ada hanya beberapa, sekarang udah sampai hampir 50 atau lebih sabu hitamnya. Okay. Ya, dari itu dari saya SMP. Nah untuk catatan sendiri mungkin dari Abang untuk Pengkot itu apa tuh? Kebetulan Pengkot kami semuanya mengikuti struktur ya, tidak ada yang belok kiri atau belok kanan ya. Pokoknya masih mengikuti struktur, jadi ya harus aman. Oke, baik. Makasih banyak, Bang. Ya,
Baik pemirsa, saat ini musyawarah kota pengurus taekwondo Indonesia Kota Tanjung Pinang masih berlangsung. Jadi memang kegiatan pemilihan atau musyawarah kota Tanjung Pinang ini berlangsung setiap 5 tahun sekali. Dan hari ini kegiatan yang berlangsung adalah pemilihan ketua dan pengurus baru taekwondo Indonesia Kota Tanjung Pinang periode 2023 hingga 2027 mendatang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yuli Andini, UTV mengabarkan.